dan teman-teman, sebelumnya kami mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Ya, ayah bunda dan teman-teman, hari ini kita akan mengolah daging hewan kurban. Kira-kira mau dibuat apa bunda? Hari ini kita akan membuat bola-bola daging dan sayur. Wah, kayaknya enak sih bunda ya. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahan-bahannya. Yuk. Setelah semua bahan siap, kita campurkan semuanya dan aduk sampai rata. Ya, setelah adonannya jadi, sekarang kita siapkan air panas terlebih dahulu untuk merebus bola-bola dagingnya. Sebelum membentuk adonan, jangan lupa kita memakai sarung tangan dulu ya teman-teman. Setelah dibentuk bulat, lalu kita rebus dan tunggu hingga mengambang atau naik ke atas permukaan. Lalu kita angkat dan tiriskan. Dan tunggu hingga dingin, selanjutnya lalu kita goreng sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Ya teman-teman, sambil menunggu bola-bola dagingnya matang, kita siapkan sambalnya dulu yuk. Bahan untuk sambalnya ada 5 buah cabai rawit dan 2 siung bawang putih, gula merah, jeruk nipis, garam, dan gula. Setelah lembut, kita tambahkan perasan jeruk nipis dan siram sama air panas. Dan jangan lupa dicicipin ya. Setelah teman-teman, bola-bola dari sayur dan sambal cuka sudah jadi. Selamat mencoba di rumah bersama bunda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.